suatu irigasi terbesar di Kalimantan Barat yang merupakan harapan bagi masyarakat seluruh Kalimantan Barat. Kondisi geografis Desa Semayang ini, khususnya dari Desa Semayang, ibu kota Desa Semayang menuju ibu kota Kecamatan Kembayan itu lebih kurang 19 km. Kondisinya, infrastrukturnya jalan. Nah, pada saat ini situasi kondisinya kurang baik sehingga menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas membawa hasil buminya. Kemudian penduduk Desa Semayang berjumlah 3.100 jiwa. Mata pencarian masyarakat Desa Semayang ini pada umumnya bertani dan berladang. Nah, kemudian bersawah. Selain itu, pekerjaan mereka ada yang berkebun, baik itu kebun karet maupun perkebunan sawit. Ini awal pencetusannya adalah tahun 80 itu oleh pemimpin-pemimpin di Semayang ini waktu itu masih pakai kepala desa ya. Pakai kepala desa gaya lama dengan ide Bapak Temenggung yaitu Bapak Petrus Dehem dengan Yohanes Sa'a. Memang pada awal saya ikut rapat pas kebetulan pulang libur waktu itu saya lagi di SMP. Saya pernah mendengar mereka sedikit agak pro kontra tentang itu, tentang pembangunan itu. Terus dampaknya kepada segala tanam tumbuh, lalu lanjut kepada mungkin nanti hal-hal lain yang menyangkut tentang kelayakan hidup orang yang sudah ada orang banyak. Mereka buatlah seperti rapat besar dulu itu di rumah Betang. Kami masih ingat di rumah Betang panjang sekali. Itu untuk menyetujukan rapat tentang pembangunan itu. Lalu dilakukanlah pembangunan. Pertama dinaikkan dulu oleh pemerintah yaitu melalui pemborong Wasita Karya. Itu yang memborong pertama. Lalu sampai selanjutnya jadilah bendungan itu. Dan jadi tidak terlalu mendapat dampak yang positif. Tidak mendapat dampak yang positif, bahkan banyak kerugian-kerugian masyarakat yang waktu itu ditenggelamkan seperti tanam tumbuh durian, langsat dan lain sebagainya merupakan hal yang luar biasa banyak kalau di tembawang-tembawang di Semayang ini dulu. Pro kontra ya Pak. Kalau masalah pembangunan pasti ada jenjang pro kontra di antara pemimpin-pemimpin kita, terutama yang punya pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan ke depan lah terdahulu itu. Mereka memang ada yang pro, ada yang kontra, namun oleh karena keinginan warga masyarakat ini tidak ingin seperti itu terus-menerus, maka suka tidak suka kita terima dulu itu. Kalau memang aku dengar orang-orang tua memang ada sedikit pembahasan di dalam rapat-rapat itu. Dan sering dikatakan rapat-rapat itu setiap hampir satu minggu satu kali. Karena memang itu di rumah, jadi mudah kita dengarnya. Kawasan usaha agribisnis terpadu. Pemerintah memang bercita-cita ya, bahwa Meroe itu menjadi suatu kawasan usaha tani yang secara terpadu, ya, usaha tani yang secara luas pengertiannya bukan hanya padi, tapi juga ternak, ya,
ya, ayam dan sebagainya, termasuk ikan dan sebagainya, itu harapan pemerintah. Makanya kuat itu kawasan usaha agribisnis terpadu. Ya, dulu pernah ada petugas juga, petugas yang kuat namanya, namun karena itu tenaga kontrak, seiring dengan program selesai juga. Kalau kita lihat bahwa program yang telah dibuat dengan sangat baik tersebut, implementasinya, penerapannya, ya, masih jauh dari harapan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, ya, dengan dana yang begitu besar, ya, faktanya bahwa capaian-capaiannya masih belum memuaskan, atau boleh dikatakan ya masih mengecewakan lah. Karena saya tahu persis di alam negeri ini, karena saya lahir sebagai penduduk di situ, pensiun juga di situ. Ya, ini yang memprihatinkan. Dampak langsungnya kepada petani masih jauh. Secara ekonomi ya, masih jauh. Terus mungkinkah Merowi menjadi limbung? Mungkin. Karena kawasan Merowi kuat ini, kalau saya tidak salah, ya, BMKI satu saja itu luasnya 1.564 hektar. Itu Merowi kanan, BMKI 2. Namun BMKI 2 sekarang sudah banyak lahannya sudah menjadi lahan perkebunan. Sedangkan yang masih kita harapkan juga hanya Merowi jadi satu ini. Itu pun juga banyak kawasan atau daerah-daerahnya sudah ditanami dengan tanaman lain, ya, seperti sawit dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa penyebab utama daripada kegagalan suatu usaha tani yang Merowi adalah belum berfungsinya, tidak berfungsinya jaringan irigasi yang ada. Itu. Di samping memang saya katakan tadi faktor perilaku, ya, faktor sosial, budaya masyarakat tempat. Penyuluh, ya, penyuluh sebenarnya sudah berbuat dengan baik dan benar. Namun itu tadi banyak keterbatasan-keterbatasan lain, ya, yang membuat hasil yang kita harapkan itu jauh dari harapan kita semua. Jangan tidak menyalahkan siapa yang disalahkan. Kalau saya lebih bagus kita berpikir bijak. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalaulah pemerintah punya komitmen untuk Merowi dijadikan sebagai lumbung pangan, mari kita mulai dari sekarang. Jangan ada dusta di antara kita. Ikhlas kita dalam bekerja. Kalau ada anggaran, manfaatkan anggaran itu sebaik mungkin, seutuh mungkin, ya, tepat sasaran, ya, tidak ada rekayasa, tidak ada usaha-usaha untuk melakukan penyimpang-penyimpang. Saya yakin Merowi bisa, ya, di Jawa bisa. Kenapa Merowi tidak bisa? Kalau kita selalu menyerahkan masyarakat, saya rasa tidak tepat, tidak biasa. Jadi kembali kepada pertanyaan, mungkinkah Merowi menjadi umat? Mungkin, sangat mungkin. Di sini diperlukan komitmen bersama, diperlukan semacam keseriusan bersama dari semua elemen, baik masyarakat maupun juga pemerintah atau pihak-pihak lain. Kalau kita mau, mungkin, ya, sekali lagi saya katakan sangat mungkin, karena kawasan ini yang paling kuat, pemain paling kuat di dalam. Sampai pada saat ini bendungan ini tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena
karena banyak jaringan-jaringan irigasi yang rusak sehingga tidak bisa menyalurkan air pada lahan pertanian masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa menempatkan air dari bendungan ini semaksimal mungkin. Ya, keyakinan masyarakat sekarang tentang bendungan Merowi ini adalah dengan pipanisasi. Karena dengan pipanisasi yakin bahwa air bisa nyampai ke mana-mana termasuk ke tanggul-tanggul sawah. Nah, tadi kita melihat dari selama ini ketidakberfungsian itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan secara khusus waktu sosialisasi terdahulu. Bahwa pemerintah itu menetapkan janji kepada masyarakat Semayang, Tanjung Rabokan, dan juga Senajam serta Sebungku akan memperbaiki jalan, akan membuat jalan itu dengan bentuk standar. Itu jalan terutama di kampung, di kampung-kampung itu jalan di aspal. Itu janji pemerintah. Kedua, janji pemerintah itu adalah masalah air, air bersih. Karena ada bendungan itu diduga banyak bakteri. Tetapi sampai sekarang air bersih memang sudah ada dibangun, namun belum nyampai kepada rumah-rumah warga. Diusahakan pemerintah memfokuskan diri untuk pembangunan genangan irigasi ini supaya dengan sistem pipanisasi, supaya masyarakat bisa bertani, bisa bersawah dengan baik, dan mereka diberi cukup makan dan hidup dalam kelimpahan padi dan beras. Nah, itu harapan masyarakat. Kepada pemerintah dengan janji-janji terdahulu, kami minta dengan hormat supaya apa janji yang pernah diucapkan itu tolong direalisasi. Harapan saya terutama kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang memang dicintai oleh rakyat sekalian ini, bahwa mohon kepada Pak Jokowi untuk membangun kembali bendungan Merowi ini, sehingga harapan kita bersama masyarakat maupun pemerintah terwujud, di mana kawasan Merowi betul-betul menjadi kenyataan, ya, untuk menjadi lumbung pangan daerah Kabupaten Hangga khususnya, bahkan daerah penyangga, ya, produksi untuk Kalimantan Barat. Di Desa Semayang ini terdapat bendungan yang terbesar di Kalimantan Barat dengan luas lahan yaitu ada 1.600 hektar lahan yang tergarap oleh masyarakat berkisar 100 hektar, dan yang alih fungsi lahan menjadi lahan lain ada 400 hektar per hektar. Dampak dari bendungan ini sendiri khususnya kepada masyarakat yang ada di sekitar ini selama ini menjadi salah satu ancaman ketika suatu saat bendungan ini jebol, akhirnya masyarakat yang menderita. Kenapa? Ya, jarak dari pemukiman warga ke bendungan ini lebih kurang hanya berkisar 2 km. Nah, jadi seandainya bendungan ini bisa rusak atau jebol, akhirnya masyarakat akan menderita, baik itu menderita kerugian barang maupun kerugian jiwa. Nah, kita berharap sepenuhnya mungkin harapan kita semua, harapan masyarakat Desa Semayang dan
ada 4 desa, baik itu Desa Semayang, Desa Supungku, Desa Kuala Dua, Desa Tunggal Bakti. Ya, kita berharap agar pembangunan, baik pembangunan fisik bendungan itu ini maupun jaringan-jaringan sekunder dan jaringan primer agar bisa bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya. Kita berharap pada pemerintah pusat agar bendungan ini bisa ditata, bisa diperbaiki, dibangun lebih baik seperti daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Kita berharap penuh kepada Bapak Presiden agar harapan masyarakat ini bisa dijawab dan direalisasi. Saya secara pribadi juga ya sangat menyayangkan. Ini potensi yang luar biasa besar, potensi yang luar biasa kalau kita kembangkan dengan semangat, kita kembangkan dengan serius, tentu bukan hanya bisa menjadi kebanggaan atau bisa memberikan kontribusi yang besar kepada, bukan hanya kepada masyarakat Morowi dan sekitarnya atau Kecamatan Kembayan. Saya rasa dengan potensi sebesar ini bahkan bisa untuk mensosombadakan beras paling tidak untuk tingkat Kabupaten Sanggau, bahkan mungkin bisa untuk sampai ke Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi kenyataan yang kita lihat di lapangan, kurang sinergi, ego sektoral yang tidak bisa kita satukan, tentunya membuat ya kondisinya seperti ini. Tetapi saya rasa masyarakat di sini tidak perlu menyerah kita, karena fasilitas seperti ini sangat kita sayangkan kalau hanya akhirnya hanya berupa monumen tua. Saya rasa ada potensi lain yang bisa kita harapkan ke depan, bisa digali, bisa kita kembangkan, khususnya untuk masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Bendungan Morowi ini. Saya melihat ada sisi lain selain sektor pertanian. Kita bisa kelola, kita bisa kembangkan, kita bisa tingkatkan dari dua sektor lain, yaitu sektor perikanan dan sektor pariwisata. Dan sekali lagi saya amat menyayangkan ini, ya mudah-mudahan pemerintah yang mengambil sikap tegas, mengambil langkah-langkah yang produktif, mengambil keputusan-keputusan yang bijak dalam memanfaatkan Bendungan Morowi ini. Jangan sampai proyek atau bangunan atau fasilitas pertanian yang dibangun dengan nilai yang begitu besar akhirnya tidak bisa mendatangkan keuntungan, tidak bisa mendatangkan manfaat kepada masyarakat sekitar, apalagi masyarakat Kabupaten Sanggau pada umumnya. Apalagi ini bendungan yang kita, menurut data yang kita dapat, adalah bendungan yang terbesar di Kalimantan Barat. Sementara kita untuk program peningkatan pertanian itu banyak sekali membuat terobosan-terobosan, baik dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, seperti percetakan sawah, percetakan irigasi-irigasi yang sifatnya skala-skala kecil, dan seperti cetak sawah yang data yang kita dapat sampai ribuan hektar di Kabupaten Sanggau ini, saya rasa sangat miris sekali kalau di saat kita ingin meningkatkan potensi pertanian kita dengan mencetak sawah, tetapi ada satu potensi yang sudah ada, yang sudah siap kita kembangkan, sudah siap kita bangun kembali, kalau tidak mau menyebut membangun, tetapi kita bisa membangun kembali, recovery dari program-program yang sudah berjalan. Ya silakan, saya rasa ini semua pihak boleh datang. Kita lihat kenapa ke tempat-tempat yang jauh pemerintah bisa datang, tetapi yang ini Merowi dari jalan utama hanya sekitar kurang lebih 7 km saja. Ini seolah-olah ini Merowi ini berada di non jauh di pedalaman, tapi menurut saya ini potensi yang sangat, sangat ideal sekali kalau kita
kalau kita